Yo. Oh, di sana teman-teman, stasiun Pabuaran. Halo teman-teman, saya lagi di perlintasan kereta api stasiun Buaran nih. Waktu saya kesini dulu 2 tahun yang lalu belum ada pos JPL-nya. Sekarang sudah ada pos JPL nih di perlintasan. Dulu adalah perlintasan OP by stasiun Pabuaran. Halo teman-teman, kita review dulu palang lintasan kereta api JPL Pabuaran ini ya. Nah, ini pondasinya bagus sekali teman-teman, finishingnya dicor, kemudian rapi di finishing cat warna kuning. Kemudian barriernya besar sekali ya, diameternya mungkin hampir 8 inci ya. Dengan model yang modern ada 6 totalnya, yang besar tingginya 1 meter, yang kecil ada 2 tingginya sekitar 50 cm. Wah, ini bandulnya ada 1 teman-teman, beratnya sekitar 50 kilo. Kemudian ada palang mesin akmarnya, lengan beban, lengan ayun. Kemudian ada lampu flashernya 2, ada rambu double track. Kemudian di atas itu yang di kerangkeng itu adalah toa 10 desibel. Kemudian ada lengan palang kayu meranti oven. Lampu barriernya ada 1, 2, dan 3. Nanti kita cek apakah lampu flashernya ini nyala dan lampu barriernya ini aktif nyala. Ini ada rambu stopnya dari bahan seng. Kemudian aspalnya ini cukup bagus. Di sana itu adalah beton. Yang di sana itu aspalnya sudah bagus, rata, tidak ada rusak, hampir baru saja di aspal ulang sepertinya. Nah, ini pos JPL-nya bangunannya permanen dengan atap cor dak beton, jendelanya aluminium, tapi catnya sudah pudar. Kemungkinan catnya kurang bagus yang bukan anti air, anti badai ya. Harusnya untuk cat outdoor itu yang tahan cuaca panas dan hujan, jadi tidak mudah luntur seperti itu. Contohnya pakai no drop atau aquaproof, itu bagus untuk cat-cat outdoor. Atau bisa juga duluk winter shell, itu juga bagus tahan cuaca panas dan hujan. Helmnya double track, kemudian stasiunnya ada di sebelah kiri sini. Nah, cuacanya sore hari ini cukup teduh. Kita tunggu kereta api yang melintas apa saja ya teman-teman. Teman-teman, lampu flashernya ini berdebu sekali. Ini sepertinya kena hujan debu kereta Argo Anggrek dan truk tebu. Wah, lampu flashernya berdebu teman-teman. Mari kita bersihkan ya, supaya lebih kinclong nih lampu flashernya, debunya hilang. Ya nggak teman-teman? Oke. Wah, mantul teman-teman nih. Debunya sangat kotor sekali teman-teman. Kita bersihkan ya. Saya nanti saya lap dulu pakai lap kain aja ya. Wah, ini kotor teman-teman. Ah, mantul lah.
Nyala lah teman-teman. Oh, mantul. Perlintasan stasiun Pabuaran macet pol.